enak ini hamburgernya, Mon. Ciki lah, sayang. Ciki? Ya ampun, kamu dari dulu sampai sekarang makannya tuh ciki mulu, emang gak bosen apa? Kakak, ciki tuh banyak rasa, biawa, lollipop, tapi... Ya ampun, jangan-jangan itu pupuk kamu juga ciki lagi. Kakak, mau cek? Ya ampun, gak ya, gak ada mau cek ya, dasar jorok. Kenapa? Ape? Nyom-nyom-nyom deh tadi. Kamu lihat dulu itu di sana. Ah, kenapa? Banyak banget yang main sama doginya. Aku pengen. Ah, main sama dogi? Ini? Ya, ya udah, belilah. Pengen. Pak, uangku tinggal 500 perak. Eh, kau kira aku ini bapak kau apa? Tidak ada lah uang lah di aku lagi. Tada, udah coba kamu minta ini sama abang ini. Coba kamu minta, kau bilang sama dia, eh abang ganteng minta dong gitu coba. Akang, aku minta dipeluk dong kan. Ya. Akang. Udahlah Mon, gak ada lo dogi-dogi buat kamu Mon. Udahlah, bete. Orang gak mau, gak sayang sama aku. Aku minta dipeluk, minta dong, gak dikasih ini itu. Wah, ini anak nih. Cuma tau minta doang ya. Hade. Bentar. Aku selesaikan dulu makanan aku deh. Bentar baru pergi sama dia dah. Oke. Okay. Kita kembali makan. Meanwhile. Eh, Teh. Kamu lihat gak tuh? Ternyata si bocil sapi itu dia lagi pengen punya dogi. Iya nih. Apa emang? Eh, gimana sih? Kamu lupa apa? Kalau kita ada kenalan yang sudah gila. Dia mempunyai semua binatang buas di dalam. Kita akan masukin dia ke dalam gimana? Ide yang sangat bagus itu, Tak. Kalau begitu, itu si sapi purba bisa jadi wagyu purba. Oke, kalau begitu, langsung dilaksanakan. Ngepetin banget, gak mau aku ngepetin. Siapa itu? Ya siapa? Permisi, kami mau bagi brosur, bisa gak? Bisa, ayo masuk aja, gak kunci kok. Oh no. Jadi kami mau bagi brosur ini, silakan diterima ya. Oke. Apaan sih brosur ini? Coba aku lihat. 5 minutes later. Ini kan brosur untuk mendapatkan dogi secara gratis. Serius ini? Iya, betul sekali. Jadi toko kami lagi bagi-bagi gratis itu doginya ya. Silakan datang kalau mau ya. Wah, ya udah. Aku kesana sekarang deh. Makasih ya. Bye-bye. Yeay, dogi gratis. Gak kusangka si Momon begitu gampang untuk ditipu ya, Ting. Betul sekali, Tang. Kali ini karena sapi purba itu gak ada lagi, si kucing itu gak bisa apa-apa lagi. Betul sekali ya, Ting ya. Ya udah, ayo kita tunjukkan wujud asli kita. Baiklah, pembela kejahatan dan kegantengan. Tapi Tatang, kami adalah wayau bersaudara. Meanwhile. Aduh, kalau dipikir-pikir, si Momon kasihan juga ya. Ya udah deh, dia lagi bete, minimal aku hibur dia lah. Ya udah, let's go lah. Udah, selesai makan lah. Oke. Okay. Hai. Kira-kira mau hibur Momon kayak gimana ya? Hai. Itu kan, loh, kok si wayau bersaudara ada di sini? Kalian kenapa ada di rumahnya Momon? Apa yang kalian mau lakukan? Kamu lihat nih, itu loh, si kucing garong. Iya nih, kali ini kamu gak bisa ngapa-ngapain lagi. Hah? Maksudnya gak bisa ngapa-ngapain gimana? Kamu
apa sih Momon? Cepat, kasih tahu aku sekarang. Aku sudah masukin dia ke sebuah tempat yang penuh dengan binatang buas. Sepertinya dia sekarang sudah jadi tulang. Kurang asam kalian. Eh, cepetan, kasih tahu aku si Momon sekarang di mana? Atau kalau enggak? Hah? Apa? Kalau enggak kenapa? Ting, si kucing garong ini masih berasa jagoan. Iya nih, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada jurus tapak sapi dewa atau tapak sapi monyong. Nih, rasakanlah. Dasar lemah. Ayo Ting, kita sekarang pergi rampok bang. Let's go. Kurang asam itu siwanya bersaudara. Ayah, tidak bisa. Pokoknya aku harus cepat menolong si Momon. Okay. Aku harus panggil si Profesor. Profesor! Ya, kenapa Tun? Aduh Profesor, ini urgent nih. Si Momon lagi ada masalah besar. Hah? Kenapa dengan si Momon emangnya? Ayo Tun, kamu pelan-pelan ngomongnya. Jadi si Momon itu tadi dia ngomong pengen punya doggy dan sepertinya dia dijebak sama si Waya bersaudara. Ayo Profesor, kamu bisa tahu nggak dia ada di mana sekarang? Oh begitu. Waduh, bentar. Sepertinya aku menyimpan GPS dia di komputer saya. Okay, akan aku cek sekarang juga ya. 5 minutes later. Okay, Tun, aku sudah mendapatkan posisi dia ada di tempat ini. Nah, kamu pergi ke sana ya. Itu ada di sampingnya arcade. Hah? Dia ngapain ke tempat itu? Ya ampun. Ya udah. Makasih ya Profesor ya. Oke. Let's go. Aku harus cepat menolong si Momo nih. Katanya di sampingnya arcade ya. Ya, berarti di sini nih. Serius si Momo masuknya ke sini? Hah? Gak salah apa? Lah. Ya ampun, ini doginya ada tulang-tulangnya guys. Oh, no. Terus ada tengkorak. Di sini ada tengkorak juga. Oh no guys, dan ada satu tulisan, jangan masuk, kurang asam ini si Momon ya. Udah ditulis jangan masuk, masih masuk juga. Ya udah deh guys, demi si Momon kita masuk ya guys ya. Tapi sebelumnya guys, tolong dikasih dukungannya lewat like dan subscribe dulu guys ya. Dukung aku dengan like yang banyak, oke? Ya udah guys, kita beranikan diri. Okay. Let's go. Oke, tempatnya kayak gini. Mana doginya? Tadi katanya ada dogi itu di Frostmourne. Mon. Hey. Apa? Lu kok di sini tuh? Kamu ngapain di sini, ha? Aku mau minta dogi, katanya ada gratis dogi di Frostmourne. Kamu itu kena tipu loh, Mon. Gak ada dogi-doginya. Dogi-dogi itu yang kasih kamu brosur-brosur itu adalah bohongan dari si Waya bersaudara, Mon. Iya, kamu tahu nggak tempat ini tempat apa? Kamu baca ini dong. Katanya manajernya sudah gila. Kita perlu keluar dari sini. Oh no. Mon, sini dulu Mon. Kamu gak lihat di depan tadi itu ada tulang-tulang, ada darah-darah. Kamu masih masuk ya, ha? Iya, gak apa-apa, aku pikir kan mau kasih doginya makan daging kas. Yaudah, kita keluar sekarang nih. Aduh, gila tuh kalian lihat nih, banyak banget tulang-tulang. Ini tulang apa nih, tulang manusia atau tulang titan sih, kok gede banget tulangnya. Aduh, ini gimana nih, naik ke tulangnya kah? Coba kita naik. Loh, iya. Kok menyisoy? Iya, naik ke tulang. Hah? Kau menyisoy, Mon? Bukan ke tulang, loh. Hah? Ya ampun. Jadi kemana? Oh, ya ampun. Kirain itu kita harus lewatin air ini ya. Ya udah deh. Oke. Aku lewat. Oke. Aku lewat. Udah lewat ya. Ini siapa lagi nih? Ini jangan-jangan ini adalah orang-orang yang korban-korban mau dapat itu ya. Kena tipu ya. Oke. Ini lewatin apa? Lewatin air ya, Kak? Loh, kok mati ya? Lewatin air. Tadi aku lewat air tidak apa-apa. Sekarang lewat air jadi masalah. Kau ini pintar kali lah kau. Kita lewat mana nih? Tunggu. Wah, ini lempar-lempar apa nih? Lempar permen, kamon. Coba kita lewat. Itu lempar sampo tuh. Lempar sampo.
Ya udah, ya udah, coba kita cuci kepala, guys. Ya ampun, mending goya, sampo-sampo apa itu? Iya. Kita coba loncat. Oke, okay. Oh iya, guys, gak boleh kena, guys. Soalnya kenapa? Kalian lihat di shampoonya belakangnya hijau-hijau, serem ya. Ada poison-poisonnya. Oke. Jadi di sini tidak boleh kena yang warna. Apa-apa ini gak boleh kena sih? Kukira tak boleh kena ini, Mon. Ya ampun. Oke. Gak bisa lewat sini kah? Halo. Ya udah, oke. Yo, let's go ya. Kita lewat. Mana ini? Kok banyak jalannya? Dengar penciuman sapiku ya sama wayang. Aku juga bisa penciuman sapi. Lihat tuh penciuman. Ini tempatnya kayak yang tadi kita lihat dari sini ya. Oke, berarti ini hijau-hijau, kita harus lewat sini nih. Nope. Nah. Gak boleh. Banyak sekali cepat. Kurang asam di sini tempatnya, guys ya. Oke. Lewat. Oke, gampang sekali. Kalau udah tahu mah gampang, guys ya. Sombong amat. Oke, Mon, ayo Mon. Kita lihat si Momon. Si Momon itu gitu, guys. NOOB. Ayo Mon. Ah. Oke, kita sudah sampai atap. Ini ngomong-ngomong, kita kan mau keluar. Mau keluar kenapa sampai ke atap? Bruh. Hah? Kenapa ini? Oh, mau loncat ke samping? Loncat ke sini kah? Coba. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, sini. Nggak bisa. Ya ampun. Listrik. Apa-apa? Oh, ini ternyata ada listrik-listriknya. Kita coba baca dulu ya. Jangan kena listriknya yang ada di kabel. Nggak bisa bahasa Inggris. Bagus sih Momon itu. Memang luar biasa. Dia emang kurang asal. Sini, ku gigit kamu. Oh iya juga ya, aku harusnya. Maaflah kawan. Ya kesalahan sedikit-sedikit bisa ditoreasi kawan. Oke, kita loncat. Nah, di sini nih, Mon. Tunggu ya. Di sini pasti ada jebakan nih. Tunggu dulu. Di depan ada dogi yang besar sekali. Wow. Mon, maksud kamu mau ambil si dogi yang besar itu kah? Iya. Lucu dari mana kamu tidak melihat giginya itu? Serem sekali, guys. Oh no. Oke. Aku nggak mau tahu lah ya. Kamu mau doginya atau gimana? Tapi Mon, di sini aku tahu nih ya. Ini pasti jebakan nih. Tadi di belakang itu jebakan, di sini pasti jebakan. Ayo, Mon, ikutin aku. Let's go. Ini gimana ceritanya? Tadi jelas-jelas di sini kan. Ya ampun. Oke, sekarang kita ngapain? Ya ampun, kita mesti masuk ke dalam mulutnya si doggy yang sangat menyeramkan ini, guys. Oh, ya udah deh. Masuk ke dalam. Oke, guys. Itu ada hatinya tuh. Iya nih. Dia hatinya kok bentuknya love. Dia tentu cinta sama siapa nih? Ya ampun. Gak ada harapan, guys. Mon, aku gak mau masuk ke dalam perutnya ini. Si Gugu, si Dogi. Gak apa-apa lah. Aku gak mau loh jadi pupuknya, Mon. Kamu mau jadi pupuknya? Siapa yang mau? Kamu mau, aku tahu itu. Tunggu, ini kemana ini? Ini kesini lah, ya ampun. Masa kayak gitu juga gak tahu. Ih, itu tulang mana ya, guys ya? Ih, serem banget. Oke, kita lewatin ini. Ini tulang untuk ke Oke, okay. Oh ini semua bisa. Ya ampun, aku kira itu pada jebakan ya. Serius. Kurang asam. Tuh. Ini apa ini? Ini apa nih? Dia makan permen itu. Yupi. Oh, sugus. Benar, sugus ya. Ya ampun, makan sugus tidak digigit, guys. Tunggu, ini apa nih? Ya ampun, ini pupuknya, guys. Oh no. Aduh, aku menyesoy. Iya. Oke, guys. Ini gampang nih, guys. Gampang. Kita harus dengan cepat meloncat ya. Meloncat dengan cepat. Jangan sampai kena pupuknya yang sangat berbahaya sekali. Oke, kita masuk. Oke, let's go. Udah di luar, sorga lagi. Udah di luar. Ini buat nolong kamu ya. Akhirnya kamu kesini tidak keluar sama doginya ya.
Tunggu. Kok dia bisa jalan cepat? Jangan pakai cheat deh kamu ya. Ini kuning-kuning, kau kenakan dulu. Ah, oke. Kita langsung saja. Ini apa-apa sih ini? Oh, ini depannya guys. Oke, siap. Kita loncat lagi. Oke, siap. Dan kita loncat. Akhirnya kita keluar guys ya. Mana sih Momon? Halo? Menyisoy. Bagus. Wah, akhirnya keluar dari tempat yang tidak benar. Kamu Momon, kamu udah lihat ya. Jangan masuk. Dan kamu masih masuk aja emang nih orang nih dasar. Soalnya doginya unyu loh. Hai. Tunggu. Kenapa ini gempa lagi nih? Lal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 
Jangan-jangan itu ya toko hantu. Ya ampun, si Maya bersaudara ini banyak banget kenalan seperti itu. Udah Mon, ayo kita sekarang hajar si Maya bersaudara. Let's go. Akhirnya kita berhasil juga ya Tinya. Iya nih, akhirnya aku menjadi orang kaya raya. Meanwhile. Wey Bang, lihat ke samping kamu ya, dasar. Eh? Kok bisa? Kalian ini berani-beraninya ya menipu aku. Aku tuh hampir digigit aku tau si kucing karung ini. Sembarangan ini orang ya. Tapi yang pastinya kalian sudah sangat keterlaluan. Karena begitu, Mon, ayo kita sama-sama keluarkan jurus gigitan sapi dan kucing. Tidak. Terima kasih sudah membantu kami untuk menangkap penjahat ini yang kok penjahat ini lagi sih? Tapi kali ini bajunya kok robek-robek begini ya? Ih, serem banget. Ya udah deh, jalan dulu deh. Wayo bersaudara masuk penjara lagi. Hai. Ya, kenapa? Aku lapar. Ciki ku habis. Gimana? Apa urusan aku sama ciki kamu ya? Kamu udah menjebak aku masuk ke dalam sana ya. Sekarang saatnya aku mau menggigit kamu. Oke semuanya, jadi sekian dulu video kita pada hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like yang banyak dan subscribe ya guys. Dan hari ini aku berterima kasih khususnya kepada si Aidil, si Kimie, dan juga si Jonathan ya. Thank you banget sudah membantu kita recording, oke? Ya udah, sampai jumpa lagi di next video berikutnya guys. Bye-bye.